Assalamualaikum. Sejumlah wilayah di Kota Tasikmalaya diguyur hujan lebat pada Selasa, tanggal 25 Januari tahun 2022. Hujan yang terjadi pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat tersebut juga disertai hujan es dan angin kencang. Dari beberapa video hasil rekaman warga yang diunggah akun Instagram @infojawabarat, terlihat jarak pandang berkurang drastis akibat tingginya intensitas hujan. Angin kencang juga terlihat menyapu beberapa spanduk dan baliho yang terpasang di pinggir jalan hingga berterbangan ke udara. Di video lain, terlihat seorang warga tengah memperlihatkan butiran es sebesar kelereng yang berjatuhan menimpa atap rumahnya. Terdengar pria dalam video mengucapkan istighfar, dan memberitahu jika Kota Tasikmalaya tengah diguyur hujan es. Di video terakhir, terlihat jalanan yang digenangi air dengan pemandangan sebuah pohon besar yang tumbang. Akar pohon tersebut terlihat terserabut dari tanah. Sekian info Badai Es Tasikmalaya.